Kebakaran rumah kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun pada Minggu pagi, tepatnya di Desa Penarun, Kecamatan Batin 8, Sarolangun, di mana tiga unit rumah milik keluarga Yulianto, Alek, dan Ambiah hangus dilalap si jago merah. Kejadian kebakaran sendiri berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar. Dalam rilisnya, kebakaran berasal dari dapur salah satu korban, di mana diketahui sebelum kejadian, korban sempat memasak namun ditinggal ke warung, sehingga membuat api menjalar dan menghanguskan rumah. Besarnya api membuat dua rumah lainnya yang letaknya berdekatan juga ikut terbakar. Sementara itu, untuk saat ini penyebab pasti serta kerugian yang ditimbulkan masih diselidiki dan dihitung. Dalam melakukan pemadaman sendiri, personil damkar menggunakan 4 unit mobil damkar serta dibantu warga sekitar. Di mana untuk melakukan pemadaman sendiri, petugas membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Surya Abadi, Jambi TV.